Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan saya doakan pagi, siang, sore, malamnya diliputi dengan rasa ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan semangat. Semangat sehat, semangat makan, semangat minum obat. Kalau masih udah ada obat, baik obat kimia atau obat herbal. Kemudian semangat untuk ibadahnya, semangat untuk memperbaiki dirinya. Dan pokoknya jiwa kita yang harus semangat, ya, karena kalau jiwa kita semangat, optimis, tujuan kita akhirat, maka akan semakin apapun yang dirasa di tubuh nggak akan terlalu terasa, akan terasa ringan saja, sahabatku. Tapi kalau misalkan jiwanya lemah, kemudian nggak ada tujuan ke akhiratnya, maka sekecil apapun itu sakit, maka akan menjadi masalah besar. Nah, sekarang besarkan Allah supaya penyakit apapun terasa ringan, terasa ini. Kenapa? Karena Allah yang Maha Penyembuh. Nah, di video ini saya akan jelaskan bagaimana ini, sahabat. Nah, ini yang banyak yang ditanya hari kemarin. Hari kemarin ada yang namanya gak nyaman di daerah apa namanya, belikat, pegel, kemudian pegel, ngilu sampai ke pinggang dan akhirnya ke leher juga nggak nyaman, ya. Kalau misalnya kesini udah terasa, maka akan nggak nyaman juga ke kepala. Nah, ini keliengan, migrain, vertigo. Maka yang harus perbaiki adalah akarnya. Di mana akarnya? Di jantung yang memompakan. Yang pertama, yang kedua yang harus diperbaiki adalah di pembuluh darah supaya lancar, melebar dan encer darahnya, lancar gitu ya. Nah, kalau ada plek-plek, nikotin, asam urat, kolesterol, akan terjadi sumbatan di situ. Nah, yang ketiga itu yang harus diperbaiki adalah fungsi daripada fungsi ginjal, ya. Ginjal ada dua, ya, kanan kiri. Kemudian yang keempat yang harus diperbaiki adalah pikiran. Nah, jadi kerjanya otak yang harus diperbaiki. Berarti harus ada nutrisi otak, ada AEPA, ya, diantaranya AEPA ini nutrisi otak supaya tidurnya juga enak. Kemudian di situ harus ada aliran darah yang bagus ke otak, kemudian ke jantung diperbaiki. Nah, ini apa yang dibutuhkan? Omega 3, omega 6, omega 9. Ini yang dibutuhkan untuk jantung dan aliran darah. Kemudian untuk otak, apa yang dibutuhkan? AEPA. Kemudian pada pegel, ngilu, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah kalsium. Kemudian di lambungnya suka ada terasa enak, mual, dan pengen muntah, perih. Nah, itu yang dibutuhkan apa? Lisin. Nah, ini semua, ya, ini semua ada di LVN kalsi. Ini saya bicara bagi yang udah punya, ya. Bagi yang udah punya herbalnya, LVN kalsi, ini dikonsumsinya jangan sampai lupa. Ini untuk anak, remaja, orang tua, lansia, hamil, menyusui, aman, ya, selama orang yang psikosomatis, gerd. Minumnya ini adalah pagi atau malam, satu hari satu saset. Kalau pagi, satu hari sesudah makan 30 menit, malam sebelum tidur. Kenapa? Kerja kalsium itu sebelum tidur, nanti seger enak tidurnya. Nah, bagi Anda yang gak nyaman untuk tidurnya, kurang nyenyak, kadang-kadang tidur tuh 4 jam, 5 jam tapi gak nyenyak, tapi gak sampai kualitasnya bagus, gak sampai ke delta, maka perbaiki dengan Bimex. Bimex ini di dalam ada Purwaceng itu untuk memperbaiki kualitas tidur, ada Pasak Bumi untuk memperbaiki kualitas tidur, dan sekaligus untuk 9 organ di dalam tubuh kita diperbaiki, ya. Kemudian jangan lupa daya tahan tubuh kita pada saat kurang tidur, itu juga kurang tidur, makan kurang, serba takut, ya kan. Nah, kemudian digunakanlah habatus sauda, bipolen, dan propolis. Jadi paket ini
ini harus dimiliki pagi satu malam satu. Ini bimeknya pagi satu malam satu kapsul sesudah makan. Ini sehari satu saset aja. Nah ini 70 kapsul satu botol, ini 50 kapsul. Yang ini berapa? Yang ini adalah 10 saset. Jadi kalau sepaket segini coba dulu seperti ini. Nah yang sudah punya, ini saya video untuk yang sudah punya herbalnya ya. Yang belum punya dapatkan yang di distributor yang resmi, karena banyak yang memasukkannya ya. Jadi sahabat-sahabat, insya Allah jangan lupa, tapi jangan lupa kita ini adalah ikhtiar, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibantu percepatan sembuhnya dengan ini sholawat, ini 1000 kali sehari minimal. Ada yang 7000, ada yang 10000, lebih banyak lebih cepat kesembuhannya. Ini dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya sedekah. Nah sedekah subuh, apapun yang bisa kita sedekahkan, nggak harus uang ya. Nah seperti itu. Silakan konsultasikan. Setiap dosisnya itu berbeda-beda. Nanti dikonsultasikan kepada yang ada di WA ini ya, di WA, di WhatsApp. Silakan konsultasikan, dan untuk pemesanan pun itu di WA tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.